Ya, ini produk oksihidrogen terapi yang untuk 4 orang, model H304A. Ini ada Pak Aji. Pak Aji tadi sudah mencoba ya Pak Aji ya? Iya Pak. Ini selangnya tadi dari sini. Jadi kalau untuk satu orang tidak perlu dicabang, kemudian selangnya lari ke belakang sini. Nah, tadi sudah menghirup. Ini rasa dari gas oksihidrogen ini apa nih Pak Aji nih? Ya Pak Joko, jadi saya udah di sini 2 jam tadi ya, sekitar 2 jam. Tuh, nyobain sampai 2 jam ya? Iya, dari jam 4 tadi. Sambil nunggu ini ya, pasang alat HO di mobil ya, belum selesai. Buat penghemat BBM tadi di sini. Iya. Jadi sekalian nyoba nih alat oksihidrogennya ya. Iya, alat terapi. Terapi hidrogen. Iya, alat terapi hidrogen. Ini baru pertama kalinya nyoba 2 jam ini. Kalau dari sisi rasanya sih pas saya pakai rasanya biasa apa kayak normal aja gitu, kayak menghirup udara biasa aja. Gak ada rasa-rasa aneh, gak ada bau-bau aneh. Cuman tadi pas jam sekitar jam 5 tadi saya izin sholat ke atas. Saya copot, jadi nah itu rasanya memang nafasnya lebih seger gitu. Oh, jadi ada perbedaan ya? Ada perbedaan. Oh, gitu. Ya, mungkin tapi kan saya juga mungkin baru pakai sejam dua jam, jadi belum signifikan ya ininya ya. Rasanya. Tapi tadi selama apa saya sholat tuh rasanya nafas memang lebih seger. Lebih seger. Oh, ya, ya oke. Jadi berarti omongan dari para pelanggan saya yang kalau capek-capek kemudian menghirup gas oksihidrogen ini ternyata bisa menyegarkan, itu betul ya berarti ya? Iya, kira-kira selama sejam dua jam itu cocok Pak, rasanya seperti itu. Oh, baik-baik. Terima kasih komennya buat Pak Aji ya. Sama-sama. Semoga selalu sehat walafiat, ya. Bebas corona ya. Ya, sukses buat Joko Energi. Oke, terima kasih. Ya, mobilnya juga lagi dipasang ini. Sudah hampir selesai. Ini mobil Ford Escape yang CC besar ya, 3000 CC. Udah jalan, halus nih mesinnya.